Halo, jumpa lagi bersama Daddy di Berlin. Kali ini video saya buat makan singkong rebus dan ngopi ya. Nih singkongnya nih, baru saya rebus ini, masih lumayan hangat. Ini tadi saya lupa buang kulitnya waktu rebus ini singkong. Ya, bagaimana rasa singkongnya ya? Pasti rasa singkongnya enak ya. Enak. Ini singkongnya saya beli kemarin. Halo Julian. Kom. Ayo ke sini. Nah, Julian juga mau coba singkong? Iya. Gimana? Enak. Ah, papa senang kalau Julian suka singkong. Ya, ini kemarin saya beli. Nih. Maniok. Ya. Yang ini saya beli dua kemarin. Yang ini harganya berapa ini? Ntar dulu. Buat. Ah, berapa sih? 1 euro. €1.92 satu biji itu sekitar berapa ya kalau rupiah? Sekitar 20-an ya. Ada lagi yang lebih besar sedikit. Ini harganya malah lebih mahal ini. Besarnya juga tidak terlalu besar tapi harganya sudah €2.24. Iya. Itu sekitar 30-an satu. Ya lumayan. Ini dari mana ya? Sebentar, Costa Rica. Diam-diam. Nih. Ini dari Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica ini. Pantasan mahal ya. Kirimnya jauh yang ini. Costa Rica. Ursprunge. 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 Ich will es sein. Ich auch. Diam-diam. Ya. Nah, enggak jelas ya. Costa Rica. Ongkos kirimnya. Ini musim hujan enak makan singkong. Julian mau lagi? Oh, Julian batuk. Dibawa. Tambah ngopi ya kan? Ah, enak. Apa namanya ini? Tapai. Ini apa namanya? Sumpah enak sekali kawan. Teksturnya lembut sekali. Ini apa namanya Julian? Sing? Tawo. Singkong. Singkong. Iya. Yeah. Singkong. Nah, bisa sendiri saya habis ini semua. Makan singkongnya. Singkong. Enak sekali. Saya cuma biasa kayak di kampung saya apa? Kalau rebus singkong pakai garam saja. Kalau musim hujan biasanya ya. Makan singkong sambil ngopi. Kopinya jangan lupa dong. Ah, oke sudah kawan semua. Saya lanjut dulu ngopinya ya sama makan singkongnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan semoga sukses selalu. Jaga kesehatan. Dadah juga. Dadah. Cium jauh juga.